Apa dia? Apa dia lalu ke anak? Itu. Dia ada dore tak selalu dah. Ada dore tu main sunat dulu. Nah, dia asal pada asal wiri. Ya kalau mazhab Hanafi, dia tengok orang Hanafi yang tak Hanafi. Kalau dia sudah semaya fardu jemaah dia bangun, cah. Main sunat. Lepas tu baru dia wiri. Baru dia wiri. Ada puha kita, Allah wiri dulu. Tapi muraknya, wiri hak maksur dia panggil. Maksur. Aurad maksurah dia panggil. Maksurah ay manqula anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kan? Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atubal al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tu boleh dua lah tu. Ada kalut juga tu pun. Ada al hayyul qayyum, al hayyul qayyum, gege juga. Tu dia. Ya awarinya al hayyul qayyum. Tapi al hayyul qayyum boleh. Apa? Dari segi hak waris mari tu astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sifat yang kedua bagi Allah. Dengan jika ada astaghfirullah, dengan jika kata mafu bagi astaghfiru. Patu sifat yang pertama dengan si maksud allazi la ilaha illa hu. Dekat tu ya pensila allazi allazi jadi na'ak yang pertama bagi Allah. Manakala al-hayya na'ak yang kedua. Na'ak yang mufrad dia panggil. Al-qayyumah na'ak yang ketiga. Ataupun dengan kata lain sifat-sifat dalam nahu. Habis tu baca al-hayya qayyumah. Manakala al-lazi pada mahanasa. Sifat pada Allah. Allah sifat yang pertama. Lepas tu boleh baca al-hayyul qayyumu. Orang panggil na'ak maknu'. Dengan bahawa dijadikan al-hayyu khobar mubtada mahzuh. Al-qayyumu pun khobar mubtada mahzuh. Bagaimana? Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu. Aku minta apa ke Allah Tuhan yang tidak ada yang disembah melainkan hanya ia. Allah tu siapa? Huwa kedih semula. Huwa al-hayyu. Al-qayyumu. Itu boleh. Itu dia. Kemudian patul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wari dan juga Allahumma antas salam. Patul lapa-lapa pula tu macam-macam pula tu. Patul ayat kursi di antaranya. Patul subhanallah subhanallah 33 ada riwayat ada 25 ya. Tu. Dia panggil setengah pada orang maksurah. Patul ada lagi orang nak baca amanar rasul ada apa lagi syahidallah atas riwayat-riwayat yang tak begitu sahih. Itu menyebabkan ada orang tinggal, ada orang ambil dah. Jadi dari segi fadha'i tak ada nak pelih balas dah lah. Maka kita terima hak susun ni daripada guru-guru susun. Itu bawa hak je nak. Lepas tu dia dapat pula lepas jemaah tu wiridnya baca fatihah tu lah. Fatihah tujuh. Lepas tu kulhu tujuh, kul a'udhu tujuh, tujuh, tujuh. Nanti ada kelebihan dia pula situ. Lepas tu dah ada berat riwayat belum ubah kaki. Ada kat riwayat gitu. Tu orang tu baca tak ada ubah tu. Nak ambil kelebihan tu. Ada pula orang ubah. Tak ada hal lah tu kaipiak-kaipiak. Orang nak amal lagi ni, lagu ni. Tak ada masalah lah. Lepas tu ada orang pas sudah selalu biri tu. Ada orang ambil hormat surah dulu. Astaghfirullah pas sudah sani. Sambung hal sani. Jadi ala kulliha bagaimana kita terima ijazah daripada tarekat guru, bawa turut tu. Itu dia. Dia tak ada lah tempat nak kata nak jadi itu ni tak ada. Bab ni fadailil amal je bagi. Kalau hadis dhaif sekalipun fadailil amal boleh amal. Gitu. Ada ke pasal dapat juga baca Fatihah selalu. Baca Fatihah selalu 7-7. Ada baca sekali. Ada dia baca masing-masing kau-kau gitu. Ada dah wirid dia. Dia. Maka dia timu masalah pula dah. Di masalah orang hidup bangun semaya cacuk. Lain tu kan? Ada rumah kulhu Allahu ahad Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Qul huwallahu ahad. Allah dan yang mudah qul huwallahu ahad tu. Ha tu. Lah maksud Fatihah gitu dah main balik dengan lam yalid wa lam yulad. Ya kana udu ya kana astain lam yalid wa lam yulad. Tu. Allah masyaallah sungguh. Asabian mata lagu mana wirid dekat. Ha di masalah pula dah. Ha tu nak pandai-pandailah dah. Ha, telah pendek kata amal-amal sunat kita nak tahu cara satu jangan mengganggu orang lain antara lainnya. Jadi ada dia amalkan begitu. Ada ada orang sudah dia wirid maksurah main sunat patut ke dah bawa tu lelek-lelek pada bawa. Ha, istiqamah dia tak tinggal. Ha. Ya senang ya amal sunat ni. Seekor ayam tu bertelur di rumah katanya. Ada di rumah saya tuai surat ni lah. Ayah ini tidak tahu ayah siapa. Boleh kau ambil telur ini lah. Dia rajak sedih dah kata bukan telur dia. Bukan ayah dia. Kisnya telur di rumah dia. Itu yang masalah rumah tu dia lah dia. Lepas bila ayah telur rumah dia, dia bawa dia mana? Haa. Situ. Itu masalahnya. Rupa ha, seekor ayah bertelur di rumah saya tuai surat tu. Pak ayah ni tidak tahu ayah siapa itu. Mana bila tak tahu ayah siapa, bukan hadiah lah. Kan dia masalah siapa ke? Kan tak masalah siapa dia. Ha, tak tahu kata ayah siapa. Mana dia dia pun siapa. Mana tak tahu tak siapa, tahu bukan hadiah. Lepas tu pak nak tanya, boleh kau ambil telur ini? Boleh, pergi cari tuai lah. Atau Pak Azhar di hati. Kalau temu tua, ha, itu dia. Nah, dah tak banyak pasal sahabat hidup telah tahu. Moh. Ada-ada nama, ayah siapa ni? Eh? Ayah siapa? Ha, duduk telah tahu moh ni. Mula tu dah. Ha, tu, kalau ada terbang nak saja, tu nak marah. Nak buat telah pun. Tak boleh telah hingga lagi. Ha, gitu lah dah. Lepas pun kecap kira. Berisi-isi ke pecah tu tua. Ha. Ha, kalau gini, kalau ayah tu kita pun ada juga. Jadi syak hak demo ke hak kita, hak demo ke hak kita. Ha, maka kalau mengaji bab jual beli, sah kita jual ayat dalam keadaan syak hak siapa ke hak kita atau hak orang lain. Jika didapati nafsil amri ialah hak kita. Ha, nah, tak ada syarat kata pada ni tak ada syarat zannil abdi dan nafsil amri. Kalau ibadat tu zannil abdi dan nafsil amri. Nah, rebat jual beli yang nak masuk di dalam kata nafsil amri. Walaupun masa jual tak ada zah sikit buat kata hak kita. Beli hadiah kita, beli hadiah orang lain dak le syak ke bukan zah. Maka kita jual. Lepas tu periksa-periksa jual kita tu terjalan dua jalan. Kalau kena hak kita tak apalah. Kena hak lain kita nak bayar. Kita jual, sah. Periksa-periksa, oh kena hak kita sungguh, sah. Tak sebab ibadat lah. Ibadat syak'i masuk dah lagi waktu ni. Kita kacau semaya ni kada syak. Sudah semaya nyata-nyata kata, oh kena daripada nafsi amri. Tak sah semaya. Sebab dia tak ada zon tadi. Ha, faham tak? Nanti besok. Ha, hak ni, hak ni tak tahu siapa ni. Mana tu cerak dah tu bukit hak kita. Tak tahu tahu hak siapa. Bolehkah nak ambil telur ini? Ha, ha, ha. Bagi tak ambil tu ke mana tu? Ya ada kemak ambil tu. Mana akan ni dah, nak kau anda dah, kan ambil tahu. Dan supaya nak jadi masuk dalam hukum, nak masuk dalam hukum. Ha. Kita ambil ni atas niat lah ana tak tu. Ah tu. Zan kata tuai beri. Ha tu atas harap-harap tuai beri. Oi aja demo dak telah tahu mah kawan. Pak kita fardu kalau ayah kawin telur rumah demo ke mana? Ha, serabut juga. Ayah kita di pun tak kenal main telur tahu rumah dah. Ha, tu ni. Lepas tu, ha, serabut juga. Lepas tu kawin ambil pun telur. Tak apa. Tu lah. Harap-harap itu tu. Baru boleh hakai. Ha, harap-harap itu lah. Lepas tu berasa-berasa temu tu lah. Tu tak benar. Bayar lah. Kalau, pak kita kalau nak kita. Karik kawin. Dah lah. Itu dia. Kira itu. Hatu dia agama ni ya walah tu lah. Deh. Bukan payah sangat. Kena cara-cara dia. Maksudnya kira bercara.
Bukan kata kita ni semata-mata sebab kita nak amal dengan ayat Allah Taala kata wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan antara sesama kamu harta makan dengan batil. Ha, batil kan? Makan dengan tipu, makan dengan curi, dengan rapah, ci. Ha, itu dia. Jalan judi, jalan usaha yang haram dia. Ha, itu masalah batil lah tu. Lepas ni, hak demo tu cerak-cerak dah. Tapi siapakah tuan yang tak tahu? Hak Khalid, hak Zaid kah? Ha, itu tak ingat. Eh, hak siapa? Tapi hak orang cerak, bukan hak kita lah. Maknanya gitu. Tapi dah tak kalah benda guna rumah kita, kita nak ambil juga harap apa tadi boleh kira. Harap-harap atau tuan tu beri. Lepas tu kita pun azan di hati, nak isi tanya lah ayah siapa tu. Ha, azan hati gitu. Nah, apabila bertemu dah tuan hawe, ayah dia mau nak telur orang kawai. Ya lah nak tengok. Ya tahu ayah kawai sungguh. Lepas kawai, dia telur Pak Imam dia kawai baik. Tak apa. Akau nak bayar pun kawan nak bayar. Ha, kira lah. Nah, dia pun tak ada apa lah. Ha, gitu. Biar tersenir. Dia buat payah, ya payah. Ha, ayah basuh. Ha, ayah basuh boleh. Tak itu kah? Dia mudah basuh lah. Sama kita, dia mudah basuh gitu. Ha. Innamal mu'minuna ikhwatun kah? Ayah hukum ni kadang nak cari notak-notak yang payah juga. Yang kena kira uruh, kira apa pula. Lepas uruh yang jadi hukum kan uruh. Nah, uruh pada kalau zaman dulu kita tak uruh. Kalau lah pasal buah pauh demo, kok benar nak pauh demo. Tapi kalau hak luruh, uruh dulu tak apa. Jangan pegang so. Ah, pegang tu kan okey. Ah, jangan pegang. Maka hak luruh tak apa. Dah itu. Naik ambil tak faham, tak tahu juga. Kalau luruh tak apa. Dia mahu bergalah-galah dia mahu kutip apa. Tengok budak-budak duduk kutip kalau ni banyak apa. Nah tu, bergalah-galah. Tak apa tu eh. Kalau pegang ke, tu uruf dia panggil, uruf. Ha, uruf ni jadi juga hukum. Bila tak ada nah, pulih kepada uruf. Kalau dia kerja luruh, uruf dah. Ha, lain, lain, lain. Kerja lain. Ha, tu tak uruf tu. Ha, tu lah tu. Ha. Kau dulu tak apa juga, ha tu. Bila berubah zaman kan, bergur, berada apa, jadi timbul berkarik, timbul apa. Ha, tu. Kerana kita rengih di hari akhir zaman ni lagu tu. Nah, nak jadi tua kerai tua man. Ha, nak jadi kot tu. Ha, jadi berkarik be. Babalah barang apa bergur. Ha, tu dia, tu dia. Ya dulu tak apa sungguh. Kadang-kadang, oi, tanah ni mau nak kosong. Oi, kawan tanah lah. Ha, tak apa, tak apa. Gitulah, gitu. Pakai kuduk makan, bawa belakang ni tak boleh lah. Ha, ya uruh lain dah, uruh lain. Zuruh dia panggil, zuruh. Keadaan berubah. Ha, begitulah hukum pun dia turut zuruh juga. Nah, tu dia. Ha, kutip kecah. Ha, kecah tu. Dia kecah lah benda demo. Ada apa dia kecah pakai hak demo. Cuma lah benda demo. Tu uruh lah tu. Oh, tu uruh tu. Nah. Hal lain pada kecah hak demo pera tu. Pergi dia kutip ikan tu lah. Cakap kalau benda. Ha, tu. Ikan kalau benda. Dia tak tahu kalau benda. Ha, tu. Nak uruh je tak ada apa. Menjadi jejak padi. Ada nyak gitu dah. Hai ke siapa jejak padi ah tu kan okey. Okey di rutin lah belah. Eh ramai kat zaman dulu. Antu. Ha 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 dalam ha je kulak patu ikap je tai kulak. Musim barat ke ah kulak ni kok ni. Nah pagi-pagi main kulak kok leh benda siapa tak ada apa. Tu. Ha itulah pula kau uruh gitulah. Penatnya lagi tak adalah terkelip pada hang sama kita ni jawab payah basah sangat. Ya. Sebab kita kata kita ha kita ada apa tu juga. Satu pokok rambut teh buah masuk dalam tanah. Ha kita lah maknanya tuan surat ni. Nah. Dan buah masuk ke dalam tanah. Boleh ke ambil supaya tadi juga tu supaya telur tu dah tu. Telur jadi kalau boleh kan berkira bercara dengan tuan lah. Payah golek ya dulu dia tanah atas setara. Tanah atas ha, setara ni masalah ni. Nah, ha, kadang-kadang bukan atas setara mana. Atas setara mana dia tanah pokok kayu. Pahal-pahal sebuah dia jauh pada setara. Tapi dah dia dah. Ha, mengapa gitu kan dah. Habis dia kata, kalau tak nak lagu tu, dia panggil mudah kira bercara. Lawi nak makan baik lah.
Tapi itulah bila jadi megah, jadi apa laku tu gak, ha, jadi masalah lah ni. Jadi dalam masalah kita kena belah malah. Dah nak apa nak gila demo, tak kira. Sebab demo pun tak benar, dia panggil dia layu gitu. Dia jadi apa, bawa jadi apa, tanam demo tak naik, now. Dia menau ke tanah demo. Jadi kalau berkarit sama berkarit biar lu dah. Ha? Ha, kita nak ambil buah ni demo berkarit. Itu demo kerak dah, demo jadi masalah kita. Kita timbul berkarit lah. Ambil dia kali mudah bahasa dia, kira bercara, kira bercara. Dah. Inilah weh, yang ada julah lah, demo ambil lah. Ha, gitu. Nah. Itu dia. Bahkan dia panggil hak jerai, okay? Hak jerai tak ada pula hukum dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa adalah beriman dengan hari akhir, beriman dengan Allah hari akhir yang sebagai iman sempurna, naklah buat dia pada jiran tetangga. Jiran ni rumah firma. Ha tu. Ha lah tulah. Ya, kalau dia dulu, kita tengah uruh dia dulu, macam sepuluh buluh, tanah buluh. Tanah buluh tengah taruh. Pasti lagu mana? Mana kata bila dia tertanam, dua, tiga batang itu sepuluh dah, pasti dia kok. Ha, masuk dia tanah dia mau, pasti lagu mana uruh. Gini lah weh, hal-hal ni dia mau ambil. Ha, ni ambil. Lagu tu. Uruh tu. Ha, pasti kalau bila main selah ni, jadi timbul perkara itu, seelak tak usah tanah, tak taruh lah. Tanah lah kita terus. Itulah di antara lain jalan nak ukah hak ni pula kepada orang yang pemimpin bijak pandai bila berlaku masalah dah. Jadi jalan ukah atas kira bercara, bersuluh, berdamai dia panggil. Bila kau dah sebut dengan jalan syarat wasulhu khair, berdamai itu terlebih baik. Tak kira jenis damai apa-apa saja. Hak ni dia tanya lagu ni. Adakah kena, maksud kena ni wajib lah, adakah kena wajib keluar zakat? Ingat dia nak jaga tulis saya sikit tu. Tulis saya zakat, dia kena tulis dengan huruf zai. Zai, kaf, alif, ta, merbutah. Zai. Ini dia mau tulis dengan za. Dengan za makna lain ni. Zakat ni makna semelah. Kalau dengan za tu makna semelah. Zakatul janin, zakatu ummihi dalam hadis bu. Zakat baca dengan za. Semelah anak dalam perut tu ialah semelah ibunya. Apa maksud? Dah dia tu. Jadi bila ibu menata mengandung, pamu lembu sedang mengandung, kambing dan sebagainya, maka kita semelah ibu. Bila semelah ibu, mati siapa ke anak dalam perut. Ha, maka boleh makan anak dalam perut, tak ada kena semelah semula. Apakah maka semelah ibu ialah semelah anak dalam perut dah. Zakatul janin, zakatu ummihi. Baca dia zakat, dia baca zakat. Zakat. Maka dia mahu tulis dengan zakat mana semelah. Dia mahu tak ada nak tanya semelah ni. Dia mahu nak tanya zakat ni, harta ni, zakat ni. Tu nak tulis. Begitu kita baca ayat Quran tu. Nak jaga. Qad aflaha man tazakka. Jangan qad aflaha man tazakka. Jadi apa tu? Huruf apa? Huruf za. Makna lain. Sungguhnya bertuahnya orang semelah. Dia kot tu. Walhal tahan ayat tu. Sungguhnya bertuahnya orang bersungguh-sungguh. Menyucikan diri, menyucikan hati, menyucikan akidah. Tazakka. Pasal lagi qad aflaha man zakkaha. Itu zakkah. Nak tekan sikit lagi kita sifat sofir dia tu kan. Kalau zakkah jadi makna semelah. Ini nama tulis huruf za. Jaga lah. Tak kena tu. Sebenarnya adalah adakah kena keluar zakat tulis dengan zai. Zakat duit. Duit pergi gada gitu. Duit pergi gada yang masuk hasil lah. Banyak nak kecek ni weh. Duit pegang gadah. Ha. Pegang gadah yang masuk hasil lah. Banyak ni nak kecek ni. Sekata. Tak? Tu. Duit pegang gadah. Gapo pegang gadah? Mana duit hak kita beri butai kok orang? Patut orang gadah mari kita pegang. Jadi termasuk dua bak dah situ.
Dua bak dia. Dan bila kata gada, dia panggil rohan. Panggil bak rohan. Kalau kita panggil ke babur rohni, ini bak cakap gadai. Apa yang ada rukun dia? Tua bagai hak gada tu panggil rohin. Kita orang juga pergi gada panggil murtahin. Ha. Maka nak pergi gada dia ke bina, dia kena bina atas apa? Dia tak sah gada selalu. Dia kena bina atas hutan. Bak gada ni kena bina atas hutan. Kita berhutan, dia mau main berhutan duit kita. Ha, dia mau nak berhutan duit ada, nak berhutan duit boleh 10 ribu, 20 ribu. Haa. Lepas dia kata bukan nak berhutan saja, nak gada benda. Haa. Saya kata berhutan saja, tak ada gada ye apa-apa. Haa ni berhutan, di sampai berhutan nak tak gada ye. Dia kata ada orang tak sewi berhutan pun kata ada gada ye tu, bahasa boleh beri sikit. Macam beli apa? Sebab kalau tak boleh bayar pun dia kira atas gada dia. Sebab dia kena mengaji dua bak situ. Gada selalu dia tak boleh. Memang aku gada mutu kemu tak boleh. Dia kena aku buta duitmu 30 ribu. Lepas tu kata balik tu, aku beri buta duit kemu 30 ribu. Tu akak ijab kubur dari segi bak korok. Bak buta. Maka kita tua utah balik orang ni berutah nama muqtarid. Kita tua utah muqrid dia panggil. Nah, lepas pada tu sudah hak orang berutah tu lah katanya aku gada benda ini apa? Kalau mutu kau bergapa kau ikutlah aku gada benda ini kemung atas utah mu yang ada di atas aku. Akak lagu tu. Mana apa? Aku pegang iqtaradtu. Aku pegang gadai lah. Ijak kubur. Paya serah bagi gadai ya. Bagi kita, bagi orang yang tua mentut ya serah. Aku ya serah. Mana apa? Pegang. Bila pegang, dia panggil pindah daripada tua pergi kepada orang yang pegang gadai. Tapi milik dia milik hak tua nun bukan tua ke pemegang. Pas nama hasil ke mana? Nama hasil apa? Jadi beli banyak. Duit pergi gada. Ya masuk hasil. Masuk hasil ke mana? Jadi kena kecek banyak bar. Sebab gada ya bina di atas hutan. Tiap-tiap hutan yang ada manfaat, itu rebo. Sebab itu kita nak gada, nak guna taklif bagi gada ya tu. Pegang je lah. Sabit tidak buta dia kena betul-betul nak apa pula. Kena betul-betul masa. Nak buta sebulan. Apa? Lepas ada akak buta siap serah duit buta tu. Lepas tu gada. Akak gada. Gada pegang lah masa sebulan tu. Mungkin katanya nak buta sebulan. Pegang lah masa sebulan tu. Boh siapa cukup dia panggil. Dainun halun dah siapa masa dah sebulan. Tua hutan. Hari lah. Kalau tidak pun kita pergi bayar lah. Tiba-tiba kita tak pergi bayar, tak bayar. Tua hutan tutup. Ada hak mutalabah. Hak dia tutup. Mana siapa masa dah ni? Tak boleh nak bayar lagi. Tak boleh nak bayar apa lagu ni? Kalau minta tangguh ya boleh 4-5 hari lagi. Nak terang. Tak apa. Hak tu hukum kata wajib beri tangguh. Tangguh cukup anak tak boleh cari juga weh. Tak boleh cari juga tu pas nak kira lagu mana baru kira atas barang gadaian tadi. Sebab milik orang bergada bukan orang megah. Lepas tu bila lagu mana ni nak bayar tak ada dah nak bayar kira atas barang gadaian ni kalau mutu pun mutu lah. Gini memberi aku kena pergi jual mutu aku ni nak bayar hutangmu. Atau apa aku wakil kemulah pada jualkan. Mutu aku tu. Mutu tu orang duk tawar nak lalala 30 ribu. Atau 35. Tu dia. Pas kalau pandai-pandai tu dah lagi 40 ribu pun ikut lah. Dia pergi jual. Bila jual apa? Sudah. Ambil cabut utai hak dia kahwin butai berapa. Hak lagi tak klik ke tuan mutu. Bukan mutu dia. Kita ambil utai lah. Tu hak asal lagi tu. Tapi tengok sini kata
adakah kena keluar zakat ni dengan cek bak zakat dulu sini. Lepas tu duit pergi gadah. Ha, duit pergi gadah. Ha, ni sini bina gibab gadah. Gadah yang masuk hasil lah. Aku mana jadi belik banyak. Oh banyak bak tu. Ha. Eh? Sewa hak apa? Sewa hak siapa? Kita sewa hak kita. Kita gadah untuk ke demo, pak kita sewa untuk tu. Mana mutu kita, kita sewa sah kah? Mutu kita tak ada sewa. Sewa kan apa yang klik waktu lah. Mujik dengan mustajik waktu lah. Aku jual lah kat aku. Aku belilah. Gila sah kan? Aku jual mutu aku kat aku. Aku belilah mutu aku. Ha. Aku sewa lah mutu aku ke kat aku. Aku terima lah mutu aku. Ha, siap kata mu jadi sama lah. Tu rupa nak minum apa tu. Oh, tu klik. Hantu. Ha, sahabat apa? Sahabat kita gadah, bagi hak kita tak lucu daripada kita. Tapi dak bila orang nak masuk tak gigot tu dah. Dia kena lillah 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 dia gigot heboh dia. Ha, tapi kena tengok, kena kecek semula lah tu. Sahabat yang tengok di sini ni. Zakat nak apa nama? Adakah kena keluar zakat? Kita zakat duit. Zakat duit. Duit apa? Duit pergi gadah. Ada juga duit pergi gadah. Tak, duit gadah. Hak yang masuk hasil lain ini jadi berbelit-belit. Ha ni kena tuai dia, dia kena sampah tuai dia. Lagu mana mau main lagu mana? Ha. Ha tu. Nah. Tu dia. Dia kena sampah tuai dulu. Bawa je ayat bab ni tu horai situ so. Hmm. Ha jomok tak duk gini. Kalau kita sebagai kita tuai hutan lah, kita kecek atau sakia gadah tak gadah dulu. Kita kira bab buta. Dia mau buta duit kita banyak mana? Lah ni apa dia nisab berapa lah ni? Berapa tu ibu? Kira mah 5 kot cuk ni. Ha? Lebih kurang. Cukup cukup berat berapa mah? 25. Oh, 35 ha cuba kali dengan 5. 35 kali dengan 5. Aha, ha. Ha, 35. 175. Kena nak gitu dekat tu. Dekat tu baru. Hak cuk nen tu sekali. Mana tahu cuk nen tu pula tu. Ha, IT ada ke dalam 180. Dekat-dekat tu lah. Kita buh lebih kurang pada mau klik kira semula. Kita katakanlah 180. Ha, masalah. Ha, dia mau butai duit kita 200 ribu. Ha, dia lakah lah pada nisab. Kalau dia mau butai duit kita 150, 60 ribu je. Tak apa nisab. Mana? Ha, tak situ dulu. Jadi, kita kata dia mau butai duit kita 200 ribu. Ha, lebih dari nisab dah lah. Lepas tu lama mana butai? Setahun. Ha, tu panggil cukup haul. Daripada bulan 1, temu bulan 1 depan. Tu pun dia cukup haul tu mana? Tepat 1 bulan 1. Buat hari ni tepat 30 bulan 12. Maksud tepat sini tu bulan Arab. Tapi tak nak misal yang mudah nampak lagu tu. Bulan Arab ya agama yang sakut dengan bulan tu. Nah, buat bila cukup satu pusingan panggil haul, cukup sekeliling dah. Masa tu. Apa pula akar apa siapa dah nisab mana qadah ditetapkan tu. Nah. Ha, siapa? Haul pun siapa? Wajiblah atas kita itu keluar zakat. Atas kita tuai hutan ni wajib kita keluar zakat. Tapi bukan wajib keluar zakat bukan selalu. Jika mereka tu bayar. Tak bayar tak wajib lagi. Wajib dengan syarat dia mau bayar wajib tu. Sebab dia akar saja yang baru. Sebab dia mau tak bayar. Hengoh-hengohnya boleh kita takjil. Alah-alah takjil bercukup setahun. Kita pun waktu berdua pakai kita niat ke zakat tu. Dia mau bayar esok, tak ada kena bayar dah lah. Zakat bayar dah. Haa, gitu. Tapi kalau tak sibil lagi ada masalah. Tunggu-tunggu sampai 2 tahun baru boleh bayar. Haa, macam mana 2 tahun? Akilah ulama pula. Kata setengah ulama, 2 tahun kena keluar zakat. Tahun yang pertama. Maksud tahun yang kedua, 2 tahun. Bayar zakat 2 tahun lah. Kata setengah tak, hak tahun yang pertama tu, akar kosongnya hak tu. Hak pegang semua, tahun kedua baru dia bayar. Bayar hak tahun tu ya lah.
Ada alih tak? Haa, ada alih. Kalau orang pasal suka buat ibadat, oh, hujur lah amat dua. Bila amat dua tahun. Haa, lepas 200 ribu tu berapa? 200 ribu, 100 ribu kita panggil 2.5%. 2.5%. 2.5%. Berapa? 2.005. Jadi 5.000. Haa, 5.000. Lepas tu kira 2 tahun, 10.000. Orang hati luah je wisakat, 10.000. Orang hati sepik, tanya apa tahu? Setahun, ha, tak apa, setahun tu. 5.000, ada hal. Akhilah je pedah. Haa, itu tu asal lagu tu. Tapi orang ni tak jadi belik lah ni, belik banyak. Nah, duit hasil daripada orang tu, tak boleh kena tanya tuan ni. Lagu mana cara mu main tu, kena tanya gitu. Apakah hukum baca Quran pada masa orang yang sedang azan? Seeloknya kita nak ambil adab sikit. Apabila orang azan, kita berhenti dulu. Berhenti dulu baca Quran. Nah, jika dengar molek lah. Jika dengar kita ada majlis azan, kita berhenti dulu. Sud terik kan nak baca juga. Yang pengen baca dengan jalan siri. Siri. Tapi eloknya berhenti untuk jawab azan. Lepas tu sambung. Nah, untuk adabnya terlebih elok telah gitu. Ha? Nak baca kulhu, kat kulhu tu ke apa? Ya kita tak ada wasa Quran, kulhu dah. Ya kalau wasa Quran macam surat besar gitu. Itu dah macam panggil itu. Macam surat besar macam Quran eh. Nabi tu dia memang pandai kalau baca tak ada wasa Quran tu. Pergi dekat mayat terabas baca alha. Memang pandai tu masa sebab tak ada wasa Quran eh. Ah, nunung nak beda alif lam kok nuhan ni bawa saya baca Quran. Eh? Ha, ya tak apa, tak apa. Tak ada terasa atau baca Quran, ada apa. Tapi baca Quran dah. Ya gitu. Ada lagi dia mau tanya sikit tu. Pendek kata hak dia mau tanyanya begini, baca lalu boleh. Dia kata, bagaimanakah cara tutur kata atau nasihat kepada anaknya waktu ia buat salah supaya menjadi hikmah kepadanya. Itu dia. Jadi waktu itu masuk dalam umat ayat, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah-hikmah masa kita agak letak suatu kena pada tepat. Cara satu, air soroh. Kalau kita orang pongah buruh, dia tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Salah sikit pesan ni pun soroh naik. Soroh naik. Lepas tu dia kena satu antara lain, kita kena timbang rasa. Timbang rasa ni payah semuti. Nak tak tak kelu. Dia panggil timbang. Ambil benar timbang. Timbang nak rasa tu. Kita rasa, demo pun rasa. Anak timbang rasa tu. Kalau kena kita lah anak. Kita ingat. Kita masa kita dah jadi anak demo gitu. Kena siapa jadi pak lalu kat anak ya dulu. Kan hak ayah kita duk mengepek kita. Duk apa kita. Ibu kita duk baikkan dengan kita. Kita rasa ke mana. Kadang-kadang ayah mengepek kita mengalik mata bahasa terisah. Bahasa salah sungguh. Dia kena cara. Tapi kalau baikkan semata. Kita kata langgan lah. Depan tak berani bawa belakang. Ada orang yang pok. Kalau tak pok. Nampak tak tu? Ada tak lagu tu? Haa. Bukti dia guna tak kena tu. Sungguh lah dia mau pok. Oh kau kok tanya parik. Ada orang pok. Kalau tak pok. Tapi tak berani kata depan hidup yak ke lain. Mananya sedih tu. Ini guna tak kena dah cara tu. Nah. Itu pandang-pandang situ lah. Anak itu timbang rasa tengok cara nak beri. Dia kadang-kadang perkataan lebih sakit pada penyemuk. Nah, sebab tu syarat dia tadi pukul itu selama tidak selama beri manfaat. Kalau tak beri manfaat, jangan pukul. Jangan pukul. Kerana tujuan pukul ialah nak takdik, nak menakut supaya dia berasa takut. Takut tu takut. Kita sebenarnya nak ditakut Tuhan. Tu yang asal takdik. Sebab tu kita nak pukul, nak apa pun. Pukul alat pemukul gapa dia. Pukul macam mana tempat nak pukul kita gedak dah belakang budak tak tergedak nyek waktu lah anak Allah sedih
Ya itu kan. Ha tu mana hati kita guna, kita ingat kata lah ni kita dengan anak kita. Anak kita tak dengar kata, kita nasihat, kita ingat masa kita dengan tua lagu anak. Ha ni ingat tu, timba ingat gitu. Nah. Ada setengah-setengah guru orang nak ya. Oh, dia lah ni jadi baik kan. No no wei. Ha, ingat kita dulu tak nak murid ke? Ha, kita dulu tak buat itu kita kata nak tok guru tak baikkan. Tak kata gitu gitu. Pas kita lah ni baikkan pada tok guru lagi. Kita tak tok guru baikkan sangat gitu. Kita nak di baikkan lagi. Ha, tak arah. Ha, ayat tadi cara-cara kita kena ingat gitu. Dia terkadang-kadang kita nak sangat tak ingat kita dulu salah. Dia patah dari kita ingat gitu tak? Ha, tengok-tengok murid kanan ni tak ingat. Habis tu kali kita ni ada anak, pas kita ada pak lagi. Turun buih ke anak gini, gini, putak ni, pak ringan. Hei, muh itu teruk lagi. Kita rasa anak. Ha, muh itu teruk lagi. Ni anak muh tarian ni, muh itu teruk lagi pada ni. Ada tanya anak murid budak ni menurut siapa? Menurut muh. Oh, patah kita dah itu lah. Ha, tapi dah tak ada dah orang kita, dah orang tua. Ha, ini masalah. Habis kita ingat pesannya Allah yarham guru-guru kepada guru Allah yarham tok dalo, iaitu kita ingat tahu masalah ni kita dah jadi tok pakir, kita dah jadi anak murid, kita ada guru, ada salah silap guru betul kita tok guru ajar kita, tapi dah kita sakit lagi kita jadi tok guru, siapa tok guru kita? Tok guru kita mati dah, kita dah jadi tok guru, mana tok guru kita? Ingatlah ni kita cek hati ginilah tok guru kita. Ingat pada situ kita ingat mari azal di hati kecil lagi tu, kalau ku boleh ngajak so kuno wiri kita minhajul abidin ahikam jadi hok ni guru semati ada sedih sebok. Nah tu dia tu kita ingat gitu guru tu guru kita lah tu dari tadi tu uruf dia nak kata apa kita lagi nak itu kan. Ha, bila kita baca ni pauk pada hati kelik kita. Ha, dia pun ingat kelik. Itulah cara-cara untuk apa dia kita nak biar apa pandangnya berada kita berasa. Kita berasa juga terlajak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ha, gitu. Kadang-kadang ada juga satu orang yang ada murih ke anak. Bokoh dia murih ke anak. Anak kau kasar. Lama-lamanya mencelitah. Makna ayah kalau ayah tak kena. Anak kira selalu. Ha, tu. Kau duk kata kita tak kuk pening. Patut maaf lah ke ayah kalau rasa tak kena ayah silap sikit sebanyak. Anak tu iya lah. Minta maaf pula dengan ayah. Ha, ya dah ingat. Ha, tu pandai-pandai lah deh. Nak ayah pun payah. Ayah pun payah. Ya, anak tak supa. Buah tak supa. Ha, tu lah mana kata, man lam yazuk lam yadri. Siapa belum rasa tak boleh tahu. Kalau kita belum ada anak, boleh kita ada apa, kita kejap sedap lah tu. Kalau anak aku, duk lak lah. Oh, kalau anak aku tak ada bercara. Ha, tak ambil. Ah, sedap kata anak orang. Okay. Nyelok. Ha, kalau anak aku, aku tak lak lah tu. Lepas tu berlama kena weh. Tak ada arah garu. Ha, tu cara-cara dia lah. Ayah sungguh. Ayah. Ha, tapi walaupun kita tak lupa Allah SWT. Hak takdir bagi pada takdir ialah takdir. Ha, ni ikhtiar usaha tak bijak pandang kita kebajikan. Kebajikan bukan sia-sia. Nah, itu dia.